Nomor punggung 25. Husnul Yuli Kurniawan. Husnul Yuli Kurniawan, pemain yang lahir tanggal 12 Juli tahun 1979 merupakan legenda hidup Persik Kediri yang berposisi sebagai defender. Nomor punggung 25 lekat dengan pemain ini. Nama lengkap Husnul Yuli Kurniawan. Tanggal lahir tanggal 12 Juli tahun 1979. Tempat lahir Malang, Indonesia. Posisi bermain back. Klub terakhir di Bela Persik Kediri. Berikut karir klub senior Husnul Yuli. Tahun 1999 sampai tahun 2002 memperkuat Arema, Indonesia. Tahun 2003 sampai tahun 2010 membela Persik Kediri. Tahun 2010 sampai tahun 2011 membela Persebaya Surabaya. Tahun 2011 sampai tahun 2012 kembali membela Arema, Indonesia tahun 2013 sampai tahun 2014 membela Persepam Madura United. 2014 sampai gantung sepatu kembali memperkuat Persik Kediri. Kelebihan Husnul Yuli adalah kemampuan dia dalam membaca serangan lawan. Di sisi lain dia punya kemampuan tendangan yang sangat kuat. Husnul Yuli Kurniawan, seorang pemain yang menjadi salah satu bintang untuk Persik Kediri. Husnul Yuli Kurniawan, atau yang biasa dipanggil dengan Husnul Yuli, adalah pemain sepak bola yang dipasang sebagai pemain gelandang. Husnul Yuli Kurniawan pernah tercatat sebagai salah seorang pemain sepak bola yang pernah membela Arema, Indonesia, Persik Kediri dan Persebaya 1927. Pria asal kota Malang Jawa Timur ini sering ditempatkan di posisi belakang sebagai pemain bertahan dan sering juga ditempatkan di posisi tengah sebagai gelandang untuk membantu rekan-rekannya. Khususnya untuk membantu rekan satu timnya bertahan sekaligus melakukan penyerangan. Lahir pada tanggal 12 Juli tahun 1979, Husnul Yuli mengawali karir bersama klub sepak bola Persik Kediri pada 2003. Selama bergabung dengan Persik Kediri, pemain bertinggi 171 cm dan sering diposisikan sebagai gelandang bertahan juga acap kali mencetak gol-gol cepat. Meskipun tidak bisa disebut muda untuk ukuran sepak bola profesional, pemain yang sudah menginjak kepala tiga ini terbukti tetap tidak bisa dianggap remeh. Selama musim ISL 2012 lalu, Husnul Yuli tercatat bermain lebih dari 2000 menit dalam 27 pertandingan, bukti bahwa stamina arek Malang ini tidak kalah dengan pemain muda lainnya. "Persik adalah klub yang membesarkan saya," ujar Husnul Yuli Kurniawan saat ditemui usai latihan. Dengan menyeka keringat yang membasahi tubuhnya, Yuli tampak masih bersemangat di ruang ganti pemain. Beberapa kali dia tersenyum lebar. "Maklum, debutnya bersama Persik di Grup 5 Divisi Utama PT Liga Indonesia dilalui dengan mulus." Hadirnya Husnul Yuli di skuad Persik membuat permainan semakin hidup. Meski usianya kini menginjak 37 tahun lebih dan menjadi pemain lokal tertua di Persik, Husnul Yuli belum berpikir untuk gantung sepatu saat itu. Kalau saya, masih akan melihat kondisi fisik, akunya. Sampai saat ini, badak yang merupakan panggilan akrab Husnul Yuli merasa fisiknya masih oke. Meski tidak sekuat saat muda, dia merasa masih sanggup tampil 2 kali 45 menit di kompetisi divisi utama. Terbukti, Badak mampu melewati sejumlah pemain junior. Dia juga berkali-kali menang duel dengan pemain-pemain muda kala itu tampil di liga. Lihat saja di lapangan, saya masih kuat atau tidak, urainya. Selain masih cinta dengan Persik dan Persikmania, kembalinya Yuli tidak terlepas dari kedekatannya dengan manajer Persik Anang Kurniawan. Karenanya, saat Anang memintanya kembali bergabung, Husnul Yuli tidak berpikir seribu kali. Dia langsung memenuhi. Saya segera datang saat diminta manajer gabung Persik lagi, ujar ia. Ya. Soal kualitas Husnul Yuli, Aris Budi tidak banyak berkomentar. Semua pemain dan pecinta bola tanah air telah mengetahui kemampuannya. Husnul Yuli sudah malang melintang di sepak bola nasional. Sejumlah klub mulai Arema, Persik persebaya hingga persepam pernah disinggahi. Yuli juga tercatat pemain yang kuat. Dia jarang cedera meski harus berbenturan dengan pemain lawan. Makanya mendapat julukan Bada. Husnul Yuli juga merupakan salah satu generasi emas Persik Kediri yang masih tersisa di Liga 1. Salah satunya pilar penting saat berjuang di Liga Champions Asia bersama Persik Kediri.